Halo guys, welcome back lagi hari Selasa guys. Hari Selasa seperti biasa ya guys. Hari yang paling membahagiakan ya guys. Hari ini apalagi yang bahagia? Saya kasih tahu ini Gouter ya guys. Udah rumornya udah mendengung keras dari minggu kemarin. Bahkan ini Lilia Biru udah bocor dari minggu kemarin guys. Ini karakter OP banget ya guys. Kalian bisa cek ini ya guys, tier list di global itu guys. Dia karakter SS tier guys. SS tier guys. Jadi jangan sekali-sekali ragukan lagi ya guys ya. Udah pasti ini karakter OP banget. Ya, kalian tahu King aja yang cuma bisa nge-heal itu udah OP banget. Apalagi kalau kita lihat ya guys ya. Kita lihat karakter ini. Ini punya heal yang OP-nya lebih, heal-nya lebih kuat dari si King. Kalian lihat, King level 1 itu nggak nge-heal. Ini bisa remove the buffs dan mah nge-heal. Jadi ini menurut saya ini aja cukup alasan buat lebih OP dan menggantikan si King. Kenapa? Karena dia human. Apalagi diduetin dengan human, waduh ini OP banget. Apalagi sama Goat, sama Hauser ya, ini kayaknya sama-sama human. Jadi, this is a new peace era ya guys. Sejak lahirnya Lilia Biru ini, new era begin. Itu apa? Peace era ya guys ya. Kalian bisa bayangin, kalian pakai equip bikin peace sampai 100, begitu Lilia keluar, wah tambah gocap. Gampang banget ya, tambah 50% sekali keluar guys. 50%, aduh. Dan ini udah jelas karakternya PvP banget ya. Jadi kalau kalian lihat dia punya skill ultinya, ini kalian wajib buat dapetin sampai step 10. Karena dupenya ini berharga banget. Berharga banget ya guys. Kalian bisa lihat attack and all enemies and decrease skill rank. Ini udah diduetin. Kalau bisa bayangin nggak? Kalau kalian bisa bayangin ini si Hauser ulti, terus ini ulti sama si Red Gouter ulti, itu semua rank musuh itu, semua ulti musuh itu bubar, semua ulti musuh itu turun guys. Jadi siapapun yang ulti ditambah Melinjo guys, aduh siapapun yang ulti, ulti musuh itu ambiar guys, ulti musuh itu ambiar. Dan kabar bagusnya lagi kalau ini dimasukin PvP, King itu bisa jadiin subnya itu ya, subnya si Red Gouter ya, sekali ulti bubar semua ulti musuh. Jadi inilah kenapa digabungin sama Gouter itu OP banget. Gouter sama Hauser ini OP banget. Tapi ini sebenarnya duet sejatinya itu sama Blue Demon Meliodas ya guys. Jadi ini kita lihat trade-nya yang keluar apa aja ya. Ini di sini juga keluar Blue Demon Meliodas. Buat yang belum dapet jangan kecewa guys. Saya kasih tau banner ini istimewanya di mana aja. Blue Demon Meliodas keluar. Apalagi yang kalian mau tunggu guys. Nih, buat yang belum dapat Escanor keluar lagi. Valenti keluar lagi. Saya kasih spesial buat hari ini ya guys yang nonton YouTube saya. Ini 150 dapat Lilia hijau guys. Nggak ada yang tahu ini Lilia hijau. Jadi kalian bisa dapat dupenya juga. Kalau bisa dapat dupe bajunya juga. Unlock customnya lebih murah guys. Tapi ini butuh 360 gem ya. Saya baru 300. Minggu depan saya bisa dapat. Karena ini event sampai tanggal 30 ya. Saya minggu depan akan gaskan ini lagi ya. Karena gem saya cuma 300. Ini wajib kalian step 5 udah dapat, step 2 udah dapat. Gas terus guys sampai step 10 guys. Oke guys, tanpa ragu-ragu lagi langsung kita gacha aja ya guys. Ini udah nggak salah, gak usah dipikirin lagi. Karena ini sudah masuk tier global list ya. SS. Bisa kalian cek sekarang. Nah, pagi-pagi langsung kita gacha. Counter langsung kah? Wah, mental guys, mental. Wah, mental. Udah langsung skip lah, malas ini kalau mental. Aduh, mental kan nggak dapet apa-apa guys. Kalau mental, udah pasti ampas. Step kedua gratis satu aja. Langsung kita pencet dulu. Tapi sebelum ke ini kita pencet-pencetin Pak Lilianya dulu ya guys ya. Twing dipencet. Ini Lilianya lebih seksi nih guys. Dipencet-pencet. Tapi dia dipencet-pencet gak loncat.
Oke, kita sudah ritual pencet-pencet, guys. Kita gacha lagi ya. Counter langsung. Di counter. Wah, tidak ada logo jidat ya. Wah, counter, guys. Counter. Waduh. Di counter ini walaupun nanti pullnya emas kayaknya dapat SSR nih, guys. Counter. Wah, ini emas ya. Tapi ini kayaknya bisa dapat SSR karena di counter, guys. Wah, jebol. Di counter jebol. Ah, kan SSR kan, saya yakin pokoknya kalau di counter tar pullnya itu walaupun gol, guys, tetap dapat SSR, guys. Mari, Mas. Wah, dapat lagi ini. Dapat lagi. Aduh, enggak mau ini. Wah, silver semua. Ini sudah max saya ya. Oke, wah ini merah ya. Wah, Hauser, guys. Aduh. Tapi emang si Lilia biru itu perlu Hauser buat nge-pris. Tapi nggak apa-apa, ini pris. Ini nanti saya upgrade juga. Ultinya Hauser itu wajib ya, guys. Wajib. Udah, langsung skip aja, guys. Udah ketahuan, guys. Ini. Aduh, SSR-nya si Hauser. Itu sesuatu banget. Tadi benar kan, guys, ya? Ini kita gak usah pencet-pencet, gak dapat SSR nih. Kalau kita pencet-pencet, kayak tadi saya pencet-pencet, itu dapat, guys. Wah, kedip lagi. Waduh. Waduh, jadi demon ya, guys, ya. Counternya lebih sakit lagi nih. Yang tadi counter ini. Nih, sekarang counternya itu OP banget. Aduh, langsung dapat. Langsung dapat, apakah saya langsung stop ya, guys, ya? Waduh, ini udah pasti warna-warni. Tuing, 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 aduh. Aduh, senangnya hatiku kalau nggak begini terus bunyinya tuing, tuing, tuing. Jadi kalau dia keluar demon di jidatnya itu red, red. Dapat bannernya tuh tinggi ya, guys, ya. Aduh, SSR lagi. Aduh, jantungku berdetak kencang ini. Apa yang tadi warna-warninya, guys? Putih ini. Mari mas juga nanti kepake buat lawan counter ya. Oke. Guila. Untung bukan Guila merah ya. Aduh, counter lagi, guys. Aduh, ultinya counter. Counter terus. Ini enggak apa-apa, guys. Emang ini kita lagi butuh apa? Butuh Hauser ya buat pierce. Sekali lagi dapat Hauser nanti. Udah skip. Udah ketahuan Hauser. Berarti stepnya ini benar. Fix PVP-nya itu pakai Hauser ya, guys, ya. Kita tes lagi stepnya. Aduh, kita pencet-pencetin Valentina lagi ya. Pencet-pencetin Lilianya dulu. Ini Lilianya seksi ini. Pencet-pencetin. Waduh, dapat Hauser lagi. Hauser saya itu max ya, apalagi itu gampang banget beli toko ya. Itu di koko koin, itu toko koin gold. Waduh. Aduh, jidat merah lagi, aduh, jidat lagi. Aduh, guys. Ini mah. Aduh. Hokinya kelewatan ya, guys, ya. Ini net apa lagi, ulang tahun apa ya, atau 100 hari ini. Saya jadi twing 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 terus. Aduh. Senangnya hatiku. Dapat lagi nih mental. Counter. Aduh, Escanor. Ini juga ada Escanor juga ya, guys, ya. Ada banner Escanor, ada Blue Demon Meliodas. Saya Blue Demon sama Escanor itu 1000 kali ya, guys. Total koin yang saya dapetin buat Escanor sama BDM. Waduh, dua lagi, guys. Ini kalau dapat BDM ya, guys, saya kemarin habis kurang lebih hampir 400 lah, guys. Kalau Escanor jangan ditanya lagi, 600, guys. Ya dapat. Tapi itu dapatnya di next bannernya, guys. Di Diana saya dapat Escanor. Ini Escanor di semua gacha keluar ya. Rajin banget ya karakter OP dia. Aduh, Arthur. Ini mungkin cocok kali duet Arthur sama Lilia ya. Aduh, udah Arthur. Ini satu BDM kalau nggak Lilia lah. BDM lebih bagus lah, karena Lilia udah pasti guaranteed ya, guys, ya. Aduh, apa ini? Satu lagi. Aduh, Jericho.
Kenapa keluarnya Jericho? Aduh. Tapi ini dua ya guys, patut kita syukuri guys. Ini dua guys, ini dua. Sekali keluar dua. Dapatnya nggak apa-apa. Jericho sama Arthur memang saya pakai kok. Buat ultinya saya up guys. Oke kita step lagi. Ini kalau jidatnya jadi demon lagi guys, nggak tahu lah saya hokinya emang nggak kemana guys. Fully counter lagi atau Escanor keluar, matahari keluar atau apalah. Pakai ranting guys. Tapi ada sedikit tato di sini. Wah dia bisa tahan. Dia bisa tahan guys. Di kamehameha guys. Di kamehameha. Waduh. Tuing lagi guys. Tuing lagi. Ini bunyinya merdu banget ya. Pakai ranting aja ditonjok pun bisa tuing ini pullnya. Aduh berapa biji? 2 biji lagi. Ini step up tapi kok berasanya hoki banget ya. Berapa? 3 biji kah? Oh, 1 biji guys. Ini biasanya BDM. Oh, nah, langsung pertama lagi guys. Aduh, Hauser lagi. Gila, ini Hauser saya max ini guys. Hauser saya max ultinya. Emang mesti di pierce. Pierce era begin ini. Pierce, udah skip aja guys. Udah ketahuan Hauser. Wah, ini step up reward yang pantas aja. Guaranteed ya. Saya lupa. Oke. Kita pencet-pencet lagi Lilianya ya guys ya. Kita pencet-pencet lagi Lilianya. Tuing. Wah, saya sudah dapat. Sudah pendant ya guys ya. Ini kalian jangan lupa ya. Ini 150 dapat lagi nih Lilia hijau. Saya belum gacha Lilia hijau nggak dapat ya. Karena kemarin emang ampas. Oke guys, ini kita kalau lagi hoki gaskan terus guys. Sudah saya pencet-pencet Lilianya guys. Ini kalau benar jadi demon lagi atau counter lagi. Aduh. Aduh sama kayak tadi ya. Aduh ini pakai ranting sama kayak tadi. Aduh ini mental. Aduh. Mental ini guys. Ini mental kayak gini udah pastilah. Biru ini guys, biru. Nah, tapi dapetnya kuning juga ini. Tapi tidak counter dia ya. Wah meledak di tengah, seri. Waduh nggak ada emas semua. Udah skip lah ini guys. Wah skip. Langsung kita gacha lagi. Step up royalty. Mungkin mesti diklaim dulu ya hadiahnya ya. Karena kalau nggak diklaim keberatan. Kita klaim dulu apa yang hadiahnya. Ini SSR royalty reward. Soalnya notifnya keluar terus guys. Kita pencet-pencet lagi guys Lilianya. Nah ini satu diamond guys. Pengiritan. Ini adalah wajib nabung di sini guys. Kalian kalau yang nabung di sini, waduh pakai pedang ini ya guys ya. Udah pasti counter ini. Waduh tahan doang guys. Tahan doang. Tapi tahan tadi saya garanti sih dapat ya guys ya. Gak tau ini gak garanti dapat kayak ya. Waduh putih. Udahlah malas. Skip aja. Wah. Gak dapat. Langsung kita udah step ke 8 guys. Ini kalian harus sampai step 150 guys. Tapi kalau kalian nggak, kalian jangan paksain ya buat gesek ya. Ingat-ingat ekonomi lagi corona guys. Waduh mental lagi. Aduh. Ini seri lagi ini. Dapatnya emas ini. Emas lagi. Aduh biru. Males lihat ya saya. Udah step berapa ya? 10 belum ya? Meledak di tengah. Skip aja. Tuh kan gak dapet. Wah tapi 5 gacha pertama sih udah OP ini. Hauser saya udah bisa mentok ini. Wah baru 9. Aduh. Kita ambil dulu ya potnya. Sekarang royalty rewardnya ambil dulu. Aduh kenapa harus sampai step 10 ya? Tapi nggak apa-apa sih, kita sudah dapat banyak koin. Koinnya Hauser semua. Koin Hauser. Ini waduh. Counter kayaknya. Wah, ini mental lagi. Ini mental lagi. Ini nggak bakal dapat. Mental kayak gini nggak bakal dapat apa-apa. Paling warna emas aja lah ya. Emas lumayan dan koin emasnya banyak. Bukan, benar emas, guys. Emas keluar.
Ya, tidak ada isinya ini, skip aja. Nah, ini yang terakhir 10 ya. Di sini new era begin. Peace and new era begin. Peace. Huhuy. Pasti dapat ini, pasti dapat. Pasti dapat. Waduh, apinya panas banget. Waduh. Ini cuma tahan, tapi sudah pasti guaranteed lilia biru ya guys. Kalau nggak dapat, saya nangis nih guys. Emas, siapa apa guys. Yang penting keluar lilia birunya guys. Seri, nggak apa-apa guys. Apapun animasinya, pasti itu saya udah tahu itu lilia biru. Lilia biru. Guaranteed. Wah, banyak banget ini. Lilia biru. Aduh, LS. Berarti di box kali ya. Kenapa SSN-nya bisa LN ya? Oh iya, langsung. Itu di luar step up-nya, lupa saya. Di luar step up-nya. Jadi kita beruntung ya, dapat 1 koin dupe. Oke guys, kita sudah 10. Tadi hauser-nya dapat berapa ya? Hoki banget itu hauser. Oke guys, nggak apa-apa. Ini ntar aja dulu. Yang penting kita sudah dapat lilia birunya. Kita cek ya guys. Tuing, lilia biru. Tadi hauser kita itu dapat dupenya berapa nih? Oh, 3 ya. Jadi saya punya hauser bisa level 4 dan di coin shop ini apa ya? Coin shop hari ini ya. Coin shop. Wah, coin shopnya gold. Wah, Elan lagi sama Arthur. Wah, nggak sekalian hauser aja masuk coin shop gold ya. Sekalian saya beli lagi nih hausernya nih. Pokoknya kalau kalian jangan jual sekali-kali koin dupe SSR yang buat PVP ya. Apalagi itu area. Area PVP itu paling mahal ya guys ya. Paling mahal. Jangan sampai kalian jual. Ini cuma satu. Gak ada apa-apa. Oke guys, langsung aja lilia hijaunya. Pasti questnya yang ini. Eventnya ini pakai lilia hijau. Bener kan lilia hijau? Nah, tenang saya guys, saya sudah ada lilia hijau. Gak perlu minjem-minjem lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji saya borong semuanya nanti. Karena saya sudah ada lilia biru. Gak usah pinjem-minjem lagi. Oke guys, sampai di sini dulu. New Peace Era Begin ya guys. Salam 7DS. See you in my next content guys. Dadah.